Seterusnya, 5F dah siap kan? Dah habis. Kemudian 5S. Oh, ada lagi. F satu lagi. F yang terakhir adalah fun. Hiburan. Hari ini banyak sangat hiburan. Hiburan, pelbagai jenis hiburan. Facebook adalah satu bentuk hiburan. Tapi ada manfaat. Boleh dengar ceramah. Kan, dengar ceramah Ustazah Asma lah. Sampai mimpi-mimpi lah masuk saya dalam mimpi. Ramai sangat yang jumpa saya. Ustazah mimpi Ustazah. Yang PM, Ustazah saya mimpi. Menghantui lah. Saya tahu kenapa sampai mimpi. Sebelum tidur tengok ceramah Ustazah. Patutlah mimpi. Dah tertidur-tertidur tu kan. Tapi Ustazah ceramah juga dalam mimpi pun. Sian saya. Takkan saya tak rehat langsung. Sebenarnya ramai yang cerita macam tu. WhatsApp. Ada subhanallah. Ada satu mimpi yang saya rasa syukur sangat. Seorang muslimat ni dia cerita orang muda. Saya rasa mungkin orang tak sampai 30. Sebab gaya tulisan tu tulisan orang muda. Ustazah, saya nak cerita sikit. Saya sebenarnya dah lama tak solat, dia kata. Saya dah lama tak solat. Takdir Allah, saya terdengar ceramah Ustazah. Saya terdengar, saya asyik dengar ceramah Ustazah. Saya mula dengar. Tapi saya tak solat lagi. Sehinggalah pada satu malam, saya bermimpi Ustazah datang. Ustazah ceramah-ceramah. Kemudian Ustazah, lepas dah ceramah, Ustazah ajak saya solat. Ustazah ajak dengan lembut je. Jomlah solat, jom. Saya jawab pada Ustazah. Ustazah nak solat, Ustazah solatlah. Dalam mimpi itulah dia menjawab. Ustazah senyum saja. Kemudian Ustazah pun solat. Kemudian tak lama Ustazah ajak lagi. Jomlah solat. Macam itulah cerita dia. Kemudian bila dia bangun, start daripada tu saya dah mula solat balik. Allahu Akbar, subhanallah. Mungkin itu asbab. Asbab untuk dia dapat balik hidayah. Setelah bertahun, dia tak solat. Dia kata, saya dah tak suka, saya memang tak nak solat apa semua. Kalau pergi ke Sarawak, lagi banyak kisah-kisah yang sebegitu. Yang memang tak tutup aurat, tak pakai tudung apa semua. Kalau saya turun Sarawak, Ustazah, saya dah pakai tudung. Ustazah, sebenarnya saya tak pakai tudung. Yang free hair ramai sangat. Saya kata, awak boleh terima Ustazah ceramah kasar-kasar. Tak, Ustazah bukan kasar, Ustazah cuma straight forward saja. Ustazah direct saja, tapi saya boleh terima. Sebenarnya itu adalah rezeki dia. Allah nak beri dia hidayah. Saya perantaraan kecil saja. Tapi syukur subhanallah, walaupun menghantui tidur, moga-moga bukanlah jadi hantu ke dalam mimpi kan. Hadir dalam bentuk yang baik, Masya Allah. Sebenarnya saya tak ada kelebihan apa-apa masuk mimpi orang. Itu sebab kita kan, kalau fikir, tengok apa-apa, ia akan jadi mimpi kan. Sebab itulah. Jadi kalau tak nak mimpi saya, jangan tengok sebelum tidur. Okey, subhanallah. Seterusnya 5S. Saya sebut fun tu tadi. Fun ni Instagram, game, semualah hiburan. Music dan sebagainya. Drama. Saya takut sangat tengok drama Melayu. Malam tadi ada tertengok. Oh, boleh juga tertengok. Betul, saya tertengok. Sebab rumah tak ada siaran Astro ke Enjoy ke, tak ada. Tapi adalah cerita jadi tertengok dan bukanlah tengok habis. Sebab dah lama tak tengok drama Melayu. Saya rasa nak sebut je nama drama ni. Tapi tak boleh, nanti saya kena saman. Ya Allah, pakai ketat gelemat. Daripada atas sampai bawah ketat gelemat. Nampak semua macam tak pakai apa-apa. Ini yang Nabi sebut golongan. Mudah-mudahan kita tengok, ya Allah berilah dia hidayah. Mudah-mudahan sempatlah dia berubah sebelum meninggal. Tapi Nabi sebut golongan wanita yang, golongan yang kamu tidak pernah nampak pada zaman ni, wahai para sahabatku, tapi akan ada pada akhir zaman. Iaitu ada golongan pertama berkaitan dengan pemerintah. Golongan yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Memang betul, ketat daripada atas sampai bawah, macam tak pakai apa-apa. Dan Nabi sebut, mereka ini, golongan ini tidak mencium bau syurga. Maksudnya bukan sekadar masuk syurga, bau syurga pun diharamkan kepadanya. Sedangkan Nabi sebut syurga itu boleh tercium 500 tahun perjalanan. Jadi golongan yang tidak boleh cium bau syurga lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab bila dia berpakaian begitu, bukan keburukan dirinya saja. Bayangkan kalau filem drama itu dilihat ribuan, puluh ribu orang yang melihat, dia dapat dosa yang sama. Kemudian dia merosakkan ramainya mata yang melihat. Sebab itu kalaulah seorang
Isteri kan dia layan-layan-layan, suami pun tengok, anak-anak pun tengok sama. Agak-agak apa yang berlaku? Anak bila dah biasa tengok pakai yang ketat, gelemat, pakai seksi, pakai singkat, skirt. Bila dia tengok orang di luar, dia dah tak heran. Sebab dalam rumah ibu ayah ajar, melihat aurat tak rasa apa-apa. Melihat seksi tengok je pasal di rumah. Tapi bila anak tu tak diberikan perlihatan tu dalam rumah, bila luar dia nampak, dia akan tunduk. Dia tengok je, astagfirullah. Dia tengok, ui, umi, teruknya. Jangan tengoklah, jangan tengok. Sebab bila lihat boleh mengeraskan hati. An-nazaratun, pandangan mata yang melihat perkara maksiat. Sahmun masmumatun min sihami iblis. Adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Bahaya sangat. Banyak kerana pandangan, sebab ia akan jatuh ke hati, merosakkan jiwa dan hati anak kita. Datang daripada mana? Hiburan. Alah, bukan nak buat apa sangat. Sekali-sekala berhibur. Bukan kata tak boleh berhibur. Islam agama fitrah. Islam meraikan manusia perlukan hiburan. Tapi pilihlah hiburan yang Islamik. Subhanallah. Bukannya hidup dengan berhibur Islam ni boring. Tak. Memang takkan boring. Okey, seterusnya 5S. Secara laju-laju, kita dah nak habis dah masa. Bismillahirrahmanirrahim, minum air sikit. S yang pertama adalah seks yang merosakkan, sexual. Tarikan kepada sexual. Allahu Akbar. Antara capaian paling tinggi di Malaysia. Ini yang Malaysia. Saya pernah baca statistik ni. Saya tak tahu itu statistik tahun bila. Mungkin tahun ni, 2 tahun lepas mungkin dah tak kot. Tapi saya tak ingat tahun bila. Capaian yang paling tinggi di Asia ke ataupun di inilah Nusantara ni, antara Indonesia. Malaysia adalah pengguna tertinggi laman web pornografi. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Tarikan ke arah seksual ini sangat dahsyat. Sebab ketagihan pornografi kesan dia lebih dahsyat daripada ketagihan dadah. Ketagihan dadah boleh dilihat orang yang ketagih dadah. Boleh nampak fizikal dia, boleh dikesan. Tapi ketagihan pornografi tidak boleh dikesan. Tak nampak. Nampak elok je. Saya jumpa ramai sekolah menengah, sekolah rendah dan juga pelajar universiti yang berpakaian tutup aurat dengan sempurna. Bahkan tetapi buat pengakuan, hari ini pun saya terima lagi mesej. Ustazah, saya ada masalah tekanan jiwa. Bunca daripada saya ketagihan melakukan tengok pornografi, ketagihan melakukan masturbation. Ramai ibu bapa tak sedar anak dia mengalami masalah tu. Melihat pornografi beri kesan kepada otak, berlaku 5 kerosakan pada bahagian otak. Berbanding kesan dadah kepada otak, ada 3 kerosakan. Saya cerita secara ringkas, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Sebelum beri telefon kepada anak, saya jumpa ramai ibu bapa yang sangat menyesal. Dia janjikan pada anak dia PT3 dapat straight A hadiah smartphone. Anak buat bersungguh-sungguh sebab sangat seronok bila dapat smartphone. Sebab impian tu dah lama. Dan motivasi smartphone sangatlah kuat. Kalau janji benda lain tak kuat sangat. Smartphone dia jadi bersungguh lain macam. Dan start daripada tu lah anak dia mula rosak. Memang dapat straight A tapi start daripada tu anak dia rosak. Saya jumpa banyak pengakuan ibu ayah. Start rosak, SPM dapat straight A ataupun UPSR, PPSR dah bagi dah smartphone. Ada orang tanya, Ustazah, macam mana anak saya? Dia semua orang ada. Saya rasa kesianlah pula dia rasa macam ni. Orang kampung mungkin tak kisah sangat. Ni duk bandar semua orang ada. Saya kata letak syarat dulu kepada anak. Syarat apa? Contohnya, kalau nak smartphone, bukan syarat dapat reksa, bukan macam tu. Selama 40 hari, 40 malam, solat fardu mesti awal waktu. Tanpa mak ayah suruh 5 waktu. Jangan mak yang suruh tu, mak pun semayang lambat. 40 hari, 40 malam. Syaratnya adalah solat di awal waktu tanpa disuruh. Dia kalau nak, okey, tak ada masalah. Bukan lama sangat, 40 hari, 40 malam. Kemudian yang kedua, Al-Quran perlu dibaca setiap kali lepas solat. Berapa muka surat? Letaklah 2 contohnya.
Tak ada masalah. Kena baca zikir sekian-sekian lepas solat. Oh, tak ada masalah. Contohlah, letak apa-apa yang membina iman, takwa, benteng dia. Dan subhanallah, ada ibu bapa tu, dia kata, saya bagi syarat anak saya setuju. Tapi selepas 40 hari dia cakap, tak yalah smartphone tu. Automatik dia tak nak, dia tak teringin. Dan kalaupun dia dapat, tetapi dia orang yang jaga solat, dah 40 hari 40 malam dah jaga, insyaAllah mula jadi paksa. Lama-lama jadi tabiat. Lama-lama dah jadi satu akhlak. Dia jadi kekal. Automatik lepas tu, bukan habis 40 hari sembahyang lambat tak? Jadi anak tu sentiasa menjaga solat, dah suka baca Al-Quran, kemudian suka zikir, asalnya dulu kerana telefon. Lepas itu dia mula rasa tak yalah Umi, takut nanti dah tak baca Quran apa semua. Allahu Akbar. Jadi rezeki antara dua. Sama ada dia tak jadi nak teruskan smartphone, ataupun rezeki yang kedua, dia jadi ada juga tapi dia boleh mengawal dirinya. Bila dia ada melintas benda yang tak elok, astagfirullah. Dia terus unfollow, dia terus unsin benda-benda yang tak elok, dan dia akan gunakan smartphone untuk perkara yang baik. Bila kita tengok, oh dia banyak follow ustaz, ustazah, dia banyak ikut page-page yang bagus dan sebagainya. Maka smartphone itu bukan jadi pisau, tapi menjadi satu alat untuk dia menjadi lebih baik. Maksudnya benteng untuk kita, anak kita berhadapan dengan S yang sebut seks dan sebagainya. Dan S yang kedua iaitu screen. Ini agenda Yahudi. Bukan agenda Yahudi sajalah sebenarnya, bukan untuk orang Islam saja. Seluruh manusia boleh rosak sebab screen. Screen maksud dia telefon, screen juga membawa masuk TV, apa-apa screen lah yang keluar gambar, laptop, tab dan sebagainya.